Cheng. Brandon Gunn, cantik tandingnya. Mengatasi Pak Tesu, peluang di sini baik. Faisal Halim merempat, ditepis oleh Karol Fahmi Jeman. Keduanya cemerlang. Pada minit ke-38 permainan ini, what a chance untuk Selangor menyamakan kedudukan. Ya, sangat-sangat cantik pergerakan ini. Sekali lagi melepaskan peluang. Faisal Halim merembat, terkena kepada Daniel Ting. Semula kepada Faisal Halim, melakukan percubaan. What a goal! Faisal Halim menyamakan kedudukan. Dia telah berjaya untuk mengatasi Karol Fahmi Jeman dengan percubaan daripada luar kawasan penalti. Mungkin berkat pertukaran boot rutinnya pada setiap perlawanan, dia telah diberikan 2-3 peluang untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol. Dan ini kesudahannya. Ya, pada mulanya saya rasakan Muhairi telah membuat keputusan yang salah. Tetapi ia datang semula kepada Muhairi dan kemudian tandukan kepada Faisal Halim adalah antara yang paling tepat. Kerana mungkin ya ada sedikit nasib di situ. Bola melantun di atas pemain Sabah. Tetapi apabila kali terakhirnya datang ke kaki Faisal dan dia sudah membuat keputusan.